Dalam masa pandemi virus corona yang tak kunjung berakhir, Kapolres Batubara KBP Ikwan Lubis membantu para buruh tani sawah dan kelapa sawit di Kecamatan Datuk 5 Batubara dengan cara memberikan bantuan sembako sekaligus menyambangi secara langsung para buruh tani yang tengah beraktivitas. Menurut Kapolres, kehadiran Polres Batubara sekedar untuk berbagi dan membantu meringankan beban ekonomi, terutama dalam suasana pandemi virus COVID-19, juga sebagai wujud kepedulian Polres Batubara dalam hal kemanusiaan. Selain membagikan bantuan sembako, Kapolres juga tetap menyampaikan pesan agar para buruh tani tetap menggunakan masker saat tengah beraktivitas di luar rumah dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Perlu saya sampaikan dengan adanya virus COVID-19, virus corona ini dampaknya sangat luas. Kita tahu harga sawit pun menurun drastis, ya. Jadi banyak yang terdampak di sini. Ini seluruh dunia juga merasakan ini, apalagi kita di Batubara ini. Untuk itulah kami datang berkunjung kemari, bersilaturahmi untuk menambah semangat, ya, dan motivasi kepada bapak-bapak sekalian. Semoga kiranya diberi kesabaran dan kekuatan serta ketabahan. Kemudian di samping itu juga mari kita setiap keluar rumah tetap pakai masker, ya, tetap pakai masker dan sering cuci tangan, ya, pakai sabun pun tidak masalah. Kemudian jaga jarak seperti ini, tetap menjaga jarak. Kemudian kalau tidak penting sekali, di rumah saja. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, Salam Tribrata.